pilih escape ya, escape, klik escape. Nah ini sudah terbuka. Nah perhatikan di sini select. Nah mode name. Nah ini ya banyak ya. Satu resetan terdapat beberapa printer ya. L1210, L3210, L3250, L3251, L3260, L5290. Nah, satu resetter ini terdapat banyak printer yang bisa direset. Nah, ini keunggulan resetter kami ya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Budi Komputer. Hari ini saya akan berbagi lagi bagaimana cara aktivasi resetter ya. Resetter Epson L1210, L3210, L3250, L3251, L3260, L5290. Nah, bagaimana caranya? Langsung saja kita eksekusi ya. Nah, namun sebelum saya lanjutkan, mohon maaf ya karena di sini pinggir jalan besar, jadi suara-suara mobil itu sangat keras sekali ya. Jadi harap maklumi. Langsung saja pastikan laptopnya dalam antivirusnya sudah dimatikan ya. Perhatikan, yang perlu pertama kalian perhatikan adalah matikan antivirus yang ada di laptop ya. Kalau sudah dimatikan, sekarang lakukan ekstrak ya. Ekstrak seperti ini. Klik kanan, klik extract here. Oke, sudah. Nah, maka dia akan ke ekstrak sini ya. Ini hasil ekstrakan tadi. Nah, angka pertama ini sudah seperti ini ya. Nah, kemudian kita buka folder ini ya. Folder ini klik dua kali, kemudian klik ADJ Proc ya. Klik dua kali. Nah, ini otomatis ya. Otomatis dia mengcopy lisensi. Ini lisensi ya. Nah, perhatikan ini lisensi hardware ID komputer kita ya. Ini lisensi. Jangan khawatir ya, ini error ya. Anggaplah error. Ini karena belum diaktivasi. Jadi jangan khawatir ya. Begitu kalian klik ADJ Proc, kenapa keluar lisensi seperti ini? Jangan khawatir ya. Nah, kalau keluar seperti ini, kita klik OK. Nah, kalau diklik OK, ini otomatis lisensi ini tercopy ya. Nah, itu begitu dia muncul, kali kita klik OK, otomatis tercopy tadi lisensinya yang banyak tadi ya. Nah, sekarang setelah itu kita ini keluarkan ya. Kita X, kita buka ini folder yang kedua ini ya, exe. Nah ini kita buka, kemudian kita klik yang bawah ini ya, WLGen ini ya. Again ini kita klik dua kali. Nah muncul seperti ini, kemudian pilih lisensi manager ya. Klik lisensi manager. Nah kemudian klik ADD lisensi. Nah, di sini kita kasih nama terserah kita ya. Terserah kita kasih nama, kok saya kasih dengan tulisan Budi Komputer ya. Budi Komputer. Nah, ini hardware ID. Nah, kita langsung klik kanan di sini ya. Tadi karena kita sudah mengklik yang keluar tulisan lisensi tadi ya, jadi otomatis tercopy ya. Nah, jadi tinggal klik kanan. Nah ini otomatis ya. Nah ini tinggal kita klik paste. Nah ini tadi lisensi yang ada di ADJ Proc tadi ya. Nah, otomatis tercopy. Nah ini silakan isi terserah aja ya. Nah, misalnya jalan C
Siring laut ya, kasih alamat ya, siring laut. Nah, seperti itu aja. Baru kita klik save ya. Kita klik save di sini. Nah, sudah. Langkahnya selanjutnya klik create lisensi key. Nah, ini key successful generate in folder. Oke. Okay. Ini kita klik OK saja. Nah, sekarang kita buang saja ini. Ini kita buang. Nah, ini otomatis keluar ini ya. Tadi kan kita kasih nama body komputer ya. Nah, ini otomatis dia keluar ini. Tulisan body komputer kita buka ini ya, tulisan body komputernya. Nah, ini kita copy semua isi yang ada di body komputer tadi ya. Nah, kita klik copy. Nah, kemudian kita kembali atau kita X saja ya, kita exit. Nah, kita buka kembali di sini ya, folder ini. Nah, paste di sini, klik kanan paste. Nah, seperti ini. Nah, baru kita klik ADJ proc ini tadi ya. Nah, tadi kita klik ini keluar lisensi ya. Sekarang perhatikan ya, kita klik the aplikasi bin registrasi body komputer. Nah, tadi kita kasih nama body komputer tadi ya, jadi otomatis dia muncul body komputer. Klik OK saja. Nah, sudah terbuka ya, sudah terbuka aplikasi resetternya. Pilih escape ya, escape, klik escape. Nah, ini sudah terbuka. Nah, perhatikan di sini select. Nah, mode name. Nah, ini ya, banyak ya. Satu resetter terdapat beberapa printer ya. L1210, L3210, L3250, L3251, L3260, L5290. Nah, satu resetter ini terdapat banyak printer yang bisa direset. Nah, ini keunggulan resetter kami ya. Nah, harga resetter ini, nah, kalau Anda ingin resetter ini agak mahal ya. Resetter ini harganya adalah Rp150.000 full unlimited ya, unlimited full semua PC, semua laptop, semua netbook bisa dipakai semuanya ya. Nah, ini full unlimited. Nah, kalau kalian ingin membeli lisensi satu laptop saja atau satu PC, tidak bisa dipindah-pindah ke lain lagi resetternya, itu biayanya Rp50.000 saja ya, satu, khusus satu PC saja atau satu komputer. Nah, kalau mau yang semua biayanya Rp150.000. nah, terserah kalian pilih yang mana, mau yang Rp150.000 full aktivasi, kalau yang Rp50.000 cuman satu kali aktivasi satu lisensi. Nah, demikian ya bagaimana cara aktivasi resetter Epson ini yang terbaru ini ya. Printer yang terbaru baru keluar. Ini lagi rame dicari para teknisi ya. Nah, jadi kalian yang ingin silakan order, nanti saya kasih nomor WA di bawah ya, di kolom deskripsi. Silakan hubungi saya untuk membeli resetternya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.